Seorang pria nekat menjamret perhiasan milik ibu rumah tangga saat akan masuk ke rumahnya di Jalan Mangga, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polisi pun menangkap pelaku saat kabur menggunakan kapal. Detik-detik seorang pria memepet motor yang dikendarai seorang ibu rumah tangga depan rumahnya, Jalan Mangga, Tanjung Balai, terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengintai targetnya langsung menarik gelang di tangan korban dan sempat membuat korban terjatuh. Korban sempat berteriak yang mengundang warga, namun pelaku berhasil kabur. Dalam waktu 6 jam, polisi bergerak cepat atas laporan korban, mengidentifikasi pelaku dan menyergapnya di sebuah kapal nelayan. Pelaku bersembunyi untuk menghindari kejaran polisi. Barang bukti yang berhasil diamankan, gelang emas korban dan motor yang digunakan pelaku. Kami berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dengan inisial JS alias Black. Kemudian kami lakukan pengejaran. Hasil informasi di lapangan bahwasanya pelaku pada saat itu sedang berusaha melarikan diri dengan menaiki sebuah kapal milik nelayan. Pelaku dibawa ke Mapolres Tanjung Balai dan terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, iNews melaporkan.